apa wani acak-acak gun ki? Sopo iki? Kok iki rani? Wani acak-acak gunku. Kowe kah sing jenenge Tintin iku sing sesumbar dukun-dukun kabeh mbok perangi. Aku. Piro sih kekuatan ilmumu? Lek ra duwe ilmu. Ojo sesumbar tok kowe. Sak karepmu. Kuwi arep nyandhane takku kuwi to. Iki arep mbok tak lebokno. Nang awak. Mbok lebokne petangku. Iya. Kuwi durung tak apa-apakno. Wis gono suarane din-din. Ngene jarimu kuwi wong sakti. Sing mandraguna. Ana dukun mbok musuhi kabeh. Hei! Din, Ajin. Ya! Nanti kalau sudah mulai kasih tahu ya. Kita dari suara burung. Kita dari tadi menunggu tantangan dari Dukun Santet. Ayo. Siapapun yang punya ilmu santet, ikut santet, ayo tarung sama saya. Mulai orang web. Wes. Kapan lagi? Apapun yang terjadi sama lihat aja lo ya. Ini perjanjian kita. Jadi kamu itu kalau di peperangan itu kayak yang bagian kesehatan tuh loh. Itu kan aman itu. Apa itu namanya itu? Itu kalau kita kemah dulu itu kalau ada bagian tim palang merah itu. Itu kan enggak boleh diserang. Jadi serang itu menyalahi aturan itu. Kamu kan intinya bagian dokumentasi. Banyak sebenarnya guys, kejadian-kejadian yang terjadi, ya Pep ya. Tapi saya nggak didokumentasi, makanya. Sebenarnya siapa pun ikut saya itu yang bagian kameramen itu sebenarnya antum kadang-kadang takut mengambil itu. Sebenarnya jangan takut loh. Jangan takut. Pokoknya apapun yang terjadi pokoknya terus diambil gitu. Kayak kemarin itu ada dukun di jalan. Iya tapi pas saya lagi naik mobil tiba-tiba nyegat, tapi piye pas selang gua kamera banyak dukun-dukun santet yang berantem sama saya, tapi nggak semuanya bisa dikomentasi, nggak semuanya bisa di kamera, soalnya sayang banget sih sebenarnya, sayang banget sebenarnya. Sebenarnya banyak guys orang-orang yang
Tidak suka sama saya itu banyak. Tapi tidak apa-apa. Karena enggak semua orang suka dukun itu di Berantas itu. Karena banyak juga yang cari makan jadi anak buahnya dukun. Ada kelompok dukun. Itu banyak soalnya. Sampai saya itu bikin sebuah apa laskar ya. Jadi pasukan siap dicaci, siap dibully. Bukan laskar untuk perang-perangan, bukan. Kriminalitas, bukan. Bukan juga laskar untuk merasa diri paling benar, bukan. Laskar saya malah merasa paling salah. Nah, itu laskar saya. Jumlahnya sekarang ada sekitar 3.000-an lah. 3.000-an. Monggo yang mau masuk ke dalam laskar, siap dicaci, siap dibully. Ini bukan yang petatang, petenteng, nantang orang. Terus grebek-grebek tempat hiburan, terus apa itu bukan. Bukan yang garis keras kita. Kita garis lembut. Kita garis lembut aja. Bukan yang garis keras. Bukan. Dan untuk semua saudara-saudaraku yang mau masuk ke dalam keluarga besar Pondok Nuswantoro, silahkan. Kita adakan setiap hari Selasa Kliwon. Nanti ada KTA-nya. Gratis, tidak dipungut biaya. Hanya mempunyai kewajiban datang di tiap Selasa Kliwon itu saja. Nanti dapat makan gratis. Ya pokoknya semuanya gratis lah. Yang mau daftar jadi laskar keluarga besar Pondok Nuswantoro silahkan. Laskar siap dicaci, siap dibully. Laskar yang merasa diri paling hina. Tidak bisa apa-apa. Karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mau menjadi laskar keluarga besar Pondok Nuswantoro monggo, nanti saya gembleng setiap Selasa Kliwon. Yaitu di hari Selasa Kliwon. Kalau bisa menginap 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumatnya nanti tadabur alam. Gratis, guys, tidak pungut biaya. Dan bagi saudaraku yang mau bulan suci di Mekah, monggo umroh sama saya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa'ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Ya Rob, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala
Ya Rabbi salli Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Rabbi ghafirli wali walidayya amin. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover di manapun berada, sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu, ya. Terserah pilihan jenengan siapa, mau nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3. Yang penting dijaga persatuan dan kesatuannya. Jangan pernah membenci siapapun. Jika memang tidak cocok dengan pilihan kita, ya tidak apa-apa. Toh, siapapun yang jadi presidennya, kalau kita nggak kerja, ya nggak akan makan, gitu loh ya. Walaupun dibelain mati-matian juga, kalaupun jadi, kalau kita nggak kerja, ya nggak makan, kayak gitu loh. Jadi buat apa kita itu harus marah-marah, harus mencaci, harus menghina saudara kita, kalaupun pada akhirnya kita juga kalau nggak kerja ya nggak bisa makan gitu loh, gitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang penting fokus, yang kerja kerja, yang tani-tani, yang dagang-dagang, gitu aja loh. Fokus gitu aja. Yeah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan untuk saudara-saudaraku semuanya, sekarang ini saya sedang memakai namanya tasbih setigi. Namanya tasbih makhrobi ya. Ini sudah saya asma dengan asma makhrobi. Asma makhrobi itu ada asma perhatinya. Sangat luar biasa sekali. Terutama untuk pagaran dan juga untuk amalan. Bagi panjenengan yang mau memesan silahkan. Tasbihnya kayak gini. Ini namanya tasbih makhrobi. Yaitu khusus terbuat dari kayu setigi. Murah meriah guys. Hanya 2700 saja. Hanya 2700. Yang mau pesan silahkan. Semakin digunakan untuk dikiran, semakin mantap. Ya. Kalau panjenengan non muslim bisa juga buat kalungan. Atau kalau saya biasanya buat begini. Nah, gini juga enggak apa-apa. Nah, ini buat kayak gini enggak apa-apa, ya. Kalau dipakai dikiran apapun, untuk dikiran apapun itu bagus, ya. Woi. Sopo wani acak-acak gun iki? Sopo iki? Oke, rani. Wani ngacak-acak gonku. Kowe ka sing jenenge Tintin iku sing sesumbar. Dukun-dukun kabeh mbok perangi. Terus
masalah buat lu. Aku ojo sombong. Dhuwure langit ono langit. Emang dhuwure langit enek lemah. Iya bener langit dhuwure langit enek langit. Kok aneh kok niku. Oke. Bulu sayembara. Oh iya ojo gawe sayembara tok. Hanya ndet aku. Piro sih kekuatan ilmumu? Lek ra duwe ilmu. Ah, ojo sesumbar tok kowe. Sak karepmu. Kuwi arep nyandet aku kuwi to. Iki arep mbok tak lebokno. Nang awakmu. Mbok lebokne petangku? Iya. Muat ya kuwi. Nek ora muat mobil tuh gak tak lebokno nang ngene petangmu. Iki gampang ngopo to, Cah? Kan arep nyandet aku ceritane ngono. Aku ora iso nyandet, tapi aku iso ngilangno kuwi. Rasa nyandet iso ngilangne kowe. Iya. Piye maksudmu iki? Hai. Kowe ojo sesumbar terus. Aku aja sesumbar terus. Iya. Oh. Ojo sak sumbar terus. Dadi kowe intine warnya apa wi? Aku ape ngiseni? Kowe ngilangno kowe. Kowe wong sombong. Aku sombong. Iya. Oh iya. Ben kowe ngerti? Heeh. Nek aku duwe pusaka sing iso ngilangno kuwi. Alah. Kowe iki lek kudu wong Jawa, ora usah ngomong Jawa. Kalau kamu itu bukan orang Jawa, enggak usah ngomong Jawa, enggak ngenah bahasamu. Kamu itu menyandet saya. Tak santet kowe. Oh, tak santet kowe. Ya. Wes cah. Kowe belajar santet wes suwe ya. Udah lama belajar santet. Saya santet keturunan dari orang tua saya. Oh alah, dari orang tua kamu. Iya. Kamu udah punya ilmu santet. Sudah. Oh iya, itu kamu sekarang menyantet saya. Iya. Oh, nyantet kok kayak orang jualan anu tempe bengkok ngono. Ini bukan sembarang. Ini adalah apa? Semua perewangan saya ada di sini. Walah, ini tempat perewanganmu. Iya. Aku jadi bisa mikir, dukun santet kayak jualan tempe bengkok. Aduh. Ojo guyu ae kowe. Ojo guyu. Piye aku meneng ae. Terus aku lek meneng piye? Lawanan aku. Oh. Aku kepengin roh kekuatanmu. Oh. Lek kowe pengen roh kekuatanku yang tinggal tok ilmu santetmu ngono lho. Sik sabar. Oh. Entenono tak tekakne kabeh. Demit-demit sing ono nang kene. Mbok tekakne. Wong nyapa? Nyewangi dedolan. Suruh apa datang ke sini anunya demitnya? Tak suruh ngabisin kamu. Oh. Biar kamu tidak sesumbar terus. Ben aku gak sesumbar. Iya. Oh, wayah iki mau mbekae bensin sik apa berubuk kok wayah iki. Lah kowe mau nyumet kan ora mempan-mempan kok. Ah, wis sebuli ae iki. Ora. Kon iki wayahe. Ngono kuwi mbekae bensin sik, lar mau sumet ki, lar nyandet aku. Lah ket mau ngebong ora mempan. Lah iku piye? Lah piye kok kowe sing duwe kok. Makane kowe kudu sabar. Oh iya wis. Sing sabar ta dadi wong iku. Wong kowe sing arep nyandet aku mbok sing sabar. Aku sih pisan iki lho cah ketemu dukun santet kon sabar ngono kuwi. Ben kroso mlebune pelan-pelan. Alah, ben kroso mlebune pelan-pelan. Iya. Kadek kaya wong anu ya modele. Wong hiku-hiku. Nah. Ingku. Heeh. Nek wis mlebu kowe ora usah kaget. Oh, aku kaget. Tenan aku kaget. Aduh. Ojo guyu. Oh ya wis. Ya. Piye? Ora gelem. Ora gelem. Ora apa? Ora pakai bensin sih amare yo. Aku ngenteni kowe karo tak turu sik yo. Wis turu, Din. Iya. Lek kowe gak ono. Aku ngenteni kowe bakar kuwi sampai ngantuk.
Lah iki kowe iki turu apa mati kowe iki? Lah tadi kowe ngebong kuwi suwe ra, Mek. Ya aku pas sini ya ngantuk. Ya awan mau terima tamu sampe bengi. Kowe iku dikongkon turu, Din. Wah, aku mbok sirep kok diceritani iki. Tak sirep kowe. Oh. Eh suruh enggak diremeh alon ben krasa aku rong krasa. Yo si ambune cek moro dhisik. Apa ne? Heh. Woi. Wis mulai mlebu ah? Wis mulai ngantuk aku. Ngantuk sik turu ah. Heeh. Ala wis mlebu ngomong ya. Sik Din. Piye? Orang kerasa. Eh, kowe kok sombong temen si Den, Den? Orang, bang Direk mah nalan ben kerasa. Orang kerasa. Rupane wis keturun. Iki kue rasa no Din tak gawak no keris kue iki. Kue durung tak apa-apa no. Wis gono suarane Din, Din. Ngene jarimu kuwi wong sakti. Sing mandraguna. Ana dukun mbok musuhi kabeh. Ngene iki ta jenenge Samsudin. Wong ya ora iso apa-apa. Kerjaane mung turu tak sirep ya ora iso tangi. Suarane wis gak ono. Wah ha 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 ha. Hey. Den, ah Den. Ya. Apa Den sing ngon gawe Din? Ilmu ini gede temen kowe. Mosok pusaka kowe iki kok ora iso mlebu nang gone awakmu iku. Den! Den! Wah. Kok koyo ngene kowe? Sirep wis mlebu. Tapi aku kok ora iso. Mateni kuwe. Jajal tak obongne menyanku meneh. Tak tambane. Tok nih ilmu kusing terakhir. Den, tampan ono iki Den yo. Up. Den. Aduh. Mm-hmm.
Kowe iku wis mati apa urip, Din? Ora iso tangi, tapi dijemok ya ora kenek. Ilmu apa, Den, sing gawe, Den? Dodoku sampai loro nahan kuwi, Din. Din, iki tak kabek-kabekno, Din. Aku kok mbok gawe gulung-gulung tok si Din. Kowe kok enak-enak turu ae. Din. Apa kowe ora kroso, Din? Din, ayo Din, ojo turu ae Din, enak-enak turu, aku mulak malik karbu dhewe, wis tak enake dhewe, diantem teko mburi ora mempan, teko ngarep mbok tinggal ngono. Turun, kowe wis mali nanggung dhuwur awang-awang, tak taleni kowe untuk gone kono, nyawamu ben gak iso balik mrene meneh. Kosong Din, iki sing apa nutup ambekamu sak lawas e. Kowe ora iso balik meneh nang gone dunyo iki. Tentu.
ana ning kono-kono mudune kabeh. Kaya wangono aku. Tak nyelesekno wong sing sombong iki. Samsudin ora ono ora iso tangi wah ha 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 ah ha bakar nomenyan kue din kono din Thank you.
Kesurung nyantet. Lho, tak kira bae wis mlebu, Den. Dadakku wis urip meneh, balik meneh, Den. Nang Wasno, aku tak turu sik. Wasno kabeh mumu. Iki wis tak kabeh-kabehno, Den. Ndang Wasno, ndang kabeh mumu tatetmu piye? Tak turu sik. Wis kadung wis turu ora iso tangi iki ra kroso ben matine cepet. Den, iki tampanan, Den. Den. Tak jojo dodomu, Den. Ya. Iki wong iki dipek teko endi ora kenek. Dicideki ora iso. Aku malah ditinggal turu saenake dhewe. Samsudin, kowe ojo enak-enak turu ae.
Aku balik menedin. Yen kowe ngeremen aku, sesuk tak parani meneh kowe. Ning ndi? Malah kabur. Loh, iki nek sugat anak anu. Iki mau piye lan dalanimu? Dadi ditelehne terus mboten kiat mental ngoten. Mu tak golek emek apa ning dhuwurku? Ning jlejene. Lah terus iki apa iki? Sumpah aku mau turu loh. Ora aku. Kayaknya apa tuh, Pak? Gini kok harus dibuka mereka. Kayaknya model apa tuh, Gi? Tapi itu main oleh korek, Pak. Gila, oleh korek. Ih. Eh. Nengi ngerokok. Apa ditutup-tutup, Gi? Bang bayi. Main ini, Pak? Riko, Pak. Entah darah, Rah? Buatan. Nah, orang pun kata, orang yang bukan dicek-dicek, maupun. Emu terus ana sajam raimu? Setengah jam gitu. Setengah jam. Lek turu lek subuh tak kiraimu ora to? Ora ya? Wong anu. Ini juga memang apa namanya? Tidur ya, tapi juga ada ilmunya. Jadi kalau kita ini tidur di langsung di tanah itu santan enggak bisa ngenai kita. Itu rahasianya orang-orang zaman dulu tidur di tanah itu, dan saya memang suka tidur itu di bawah gitu guys. Ya wis lumah spene ya, yang penting hatinya harus tenang ya, aja gampang nesuan ya. Bukan kita meremehkan, bukan, tapi kita harus tenang biar bisa menguasai keadaan. Hanya orang yang tenang yang bisa menguasai keadaan. Yang penting khawat tenan ojo nesuan. Selalu pegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat. Amalkan sholawat. Berbakti kepada orang tua. Baik kepada sama dan cinta kepada negara. Monggo yang mau pesan tasbih mahrobi. Terbuat dari kayu setigi. Saya persilahkan. Murah meriah. Ya, cuma 2.700 dapat media 7. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini apa?